kami tim penyidik telah menetapkan dua orang tersangka berkaitan dengan penyaluran BPNT sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan November 2018 di Kabupaten Sukabumi. Inisial tersangkanya yang satu inisialnya UK, terus tersangka yang kedua inisialnya N. Jabatannya mereka selaku kasub di Pre Cianjur, terus yang keduanya kasih komersil di sub di Pre Cianjur.